Selamat sore teman-teman ya. Saya berada di Jalan Raya Bekasi Barat ya. Persisnya ini di Sentral Trifitting ya. Nah ini teman-teman ya, ini lokasinya. Depannya ada Alfamidi, ini Jalan Raya Bekasi Baratnya. Saya mampir di salah satu lapak nih. Ini menyediakan tongkat ajaib nih, tongkat yang luar biasa khasiatnya teman-teman ya. Ini Bapak tolong dijelasin Pak, khasiatnya Pak. Ya khasiatnya cuman khasiatnya ini, kalau ditaruh di rumah, jika keluar ilmu-ilmu itu enggak mal. Oke. Yang menyelamatkan. Oke. Jadi alam, bukan apa-apa. Bukan bikinan orang, alam. Ini didapatnya dari mana Pak? Dari Laut Kidul, Rancang 9. Di dalam laut Pak ya? Iya, di Nusa. Nusa ya? Nah ini teman-teman ya. Jadi tongkat ini teman-teman dapat ambilnya di laut ya? Ya di Nusa. Laut. Nusa teman-teman ya. Sancang 9. Ah, ternyata ini Pak biar ada khasiatnya caranya bagaimana Pak? Caranya lewe unggul ditawasuli. Oke. Okay. Ya pakai syaratnya kopi hitam, air putih, udah aja. Kapur rebus Siliwangi. Oke. Okay. Itu aja sancang. Oh iya, jadi ini teman-teman ini luar biasa ya, tongkat ini kita carinya juga susah teman-teman. Iya susah, memang susah. Untuk mendapatkan ini Bapak ini aja persediaannya hanya ada 6 Bang ya? Ada ya 6 biji lagi. Hanya ada 6 teman-teman, karena memang untuk mendapatkan tongkat ini, kayu ini susah banget. Karena adanya di laut Bang ya? Ya, di Sancang. Di Cancang di 9. Jadi untuk mendapatkan barang ini susah. Dan barang ini teman-teman khasiatnya luar biasa ya, seperti tadi teman-teman dengar ini ya, teman-teman ya. Iya. Nah, di samping tongkat ini ada. Nah, ini apa nih Bang? Itu mah pipa kopi. Iya, pipa. Oh, pipa rokok. Pipa rokok. Nah ini ada pipa rokok teman-teman ya. Ya ini ada pipa yang rokok. Ini seni-senian. Ini ada juga pipa yang begini. Seni ceker ayam ada. Ini pipa rokok ini memang tulang. Ada yang dari tulang ya teman-teman ya. Itu ceker ayam. Ada pipa dari ceker ayam. Ya, ayam yang asli itu. Nah ini. Ceker ayam asli, dia khasiatnya menyedot racun nikotin. Nah ini teman-teman ya. Ada juga akar bahar. Bukan tanduk ini mah. Oh tanduk Bang ya? Tanduk bukan bahar, saya nggak ngebohongin orang. Oh iya saya pikir tanduk, akar bahar. Ini cuman hiasan. Oh ini tanduk ya, ini buat dari tanduk nih teman-teman ya. Nah ini teman-teman ya. Ini kalau tanduk harganya berapa Bang? 50. 50 ya? Ini tanduk 50. Yang besar 50, yang kecil 25. Yang besar itu 50, yang kecil ini 25. Nah, ini teman-teman ya. Nah, ini kalau buat gagang rokok ini variasi, Bang ya. Iya, variasi. Ini dari yang terkecil berapa, Bang? Ya, jual cembanan. Ini ada yang 10.000, ada 20.000, ada 20.000, yang macam-macam lah. Ada 35.000 ya teman-teman. Yang macam ada. Nah, kalau ini dari tulang. Kalau tulang harganya berapa, Bang? 50 ya, teman-teman ya. Ini ada banyak nih teman-teman ya. Nah, ini kayu sendiri tadi berapa, Bang? 100. Enggak murah. Oh. Enggak murah 100. Apa? Enggak kemurahan. Langka barangnya. Iya. Biarin saya mau. Oh iya. Ini teman-teman. Ini kayu. Ini kemarin banyak yang cari teman-teman ya. Ternyata stoknya habis. Ini baru dapat lagi. Hanya ada 6. Lagi sisanya. Sisanya 6. Harganya ternyata juga murah teman-teman ya. Ya cuman mahal. Hanya 6. 100.000 ya. Hanya mahar doang ini 100.000. Ya teman-teman, tapi dia punya khasiatnya sangat luar biasa ya. Dan ini sudah turun temurun teman-teman dari para leluhur dulu sudah pakai. Iya. Dan mereka sudah membuktikan khasiatnya teman-teman ya. Nah makanya ini banyak sekali ya diburu orang ya.
banyak sekali dibeli orang ya. Ini kayu ini teman-teman ya. Ini dapatnya di laut nih teman-teman. Iya, bisa. Ini susah nih. Seadanya itu mah. Ini teman-teman. Ini teman-teman ini menurut ya pengalaman para leluhur ya yang sampai sekarang juga masih dipakai. Ya, kayu ini cukup ditaruh saja di dalam rumah ya. Iya. Sudah berkhasiat menolak bala. Ya, menolak serangan-serangan goib, ilmu-ilmu hitam. Nah, karena ini sudah terjadi turun-temurun ya. Dan untuk mendapatkan kayu ini teman-teman harus nyarinya di laut ya, teman-teman. Jadi teman-teman yang tertarik bisa langsung. Ini persisnya ini kalau kita lihat jalannya ini seberang sana itu stasiun kereta api ya, Jatinegara ya, tinggal lurus saja nih. Nah, depan Alfamidi tinggal cari aja di situ. Nah, ini pasti ada jual tongkat ini ya. Kalau malam di depan be. Iya. Kalau malam itu di depan ya, BCA, arah depan BCA Lampung. Arah Kampung Melayu. Iya. Nah, itu teman-teman ya. Nah, ini di sampingnya teman-teman ini juga bapak ini juga jual batu ya. Ini juga batu. Batu macam-macam nih. Batunya juga unik-unik nih tuh. Nah, kalau teman-teman mau cari batu unik-unik seperti ini, nah ini persis di samping yang jual tongkat ya. Nah ini teman-teman ya, ini banyak nih. Ini juga ada batu-batu yang siap dibentuk juga ada ini teman-teman ya. Ini batu natural ya, dari teman-teman. Nah ini kalau yang ini di center tembus ini juga ini adanya di depan central pivoting. Nah ini teman-teman di center, jadi kalau ragu mau dapat batu natural apa enggak ya langsung saja ke sini. Nah ini yang sudah dibentuk nih bang ya. Nah ini pandan yang sudah dibentuk ini harganya berapa bang? Ini 150-an aja bang. Hanya 150 ya, ukurannya juga jumbo. Nah kalau beli bahan satu batunya 50.000 bisa dapat 5-6 batu ya. Nah, ini teman-teman ya, ini macam-macam nih. Jadi kita kalau ragu ya beli aja batunya, bentuk, suruh orang bentuk. Untuk lebih yakin. Nah, ini teman-teman ya. Ini teman-teman ya. Jadi itu teman-teman ya. Tentang ya? Tentang gak?